strapping band, biasa digunakan untuk packing. Kita perlu 60 piece, kurang lebih 1,5 meter. Ke 156 kita pakai strapping band ya, yang seperti ini. Ini biasa buat packing. Ukuran ininya 9 mili. Lebarnya. Kita perlu 1,5 meter. Sebanyak. Jadi 1,5 meter sebanyak 60. Kan di sini saya ada siltip. Siltip lakban besar. Kita tebalikin. Jadi yang ini di sini yang lengket. Kita mulai ininya kita ini di sini jaraknya 55 cm. Kita seperti ini tempel. Tempel terus sekeliling sampai 30 saja. Jadi ditempel semua sampai 30 ya. Ini reverse siltip dibalik, ditempel. Yang ini menjuntai ini 55 cm, sisanya ke atas. Ininya total 100, keseluruhannya 1,5 meter. Jadi 60 pieces, 1,5 meter ya strapping bandnya. Di sini udah selesai. Supaya kuat, strappingin aja sini supaya nggak lari-lari. Ini cara mudah aja supaya gampang. Strappingin begini. Jadi ini udah satu sisi ya. Sekarang kita ambil yang 30-nya lagi. Kita dua ini aja. Atas 2, bawah 2. Atas 2, bawah 2. Jadi tiap 2. Atas 2, bawah 2 ya. Nah, seperti ini. Di sini. Jadi saya gambarkan lagi. Kita selap-selip gini. Di sini. Di sini 55 cm juga. Sini 55 cm juga. Kurang lebih sama, di sini juga 55 ya. Di sini udah kita ingin begini. Ini sudah dua, kita duanya mulai begini. Jadi ada silang seperti ini. Selang-seling ya. Nah, seperti ini. Jadi ada stepnya di sini, lihat ada stepnya ya. Terus jangan lupa di sini 55 cm, saya belum hitung ya 55 cm atau ukurnya sama aja seperti ini gini bisa. Jadi kanan kiri sama. Mungkin lebih dari 55 karena saya potongnya kan nggak rata. Ini yang 30x30 polanya seperti ini ya supaya di atasnya nanti nyambung batonnya. Nah, ini dia secara garis gambarnya. Seperti ini. Jadi yang ada warnanya itu posisi di atas dan vertikal. Yang vertikal. Kalau yang tidak ada warnanya itu horizontal. Intinya yang di sini posisinya miring-miringnya ke kanan, di sini miring-miringnya ke kiri. Kiri, ini kanan. Tapi nanti kalau jadi di sini yang penting dalam posisi ininya yang di tengah-tengah ini sama. Yang diutamakan yang itu supaya pinggir-pinggirannya sama. Jadi di tengah-tengahnya juga ada yang satu-satu-satu.
seperti ini nih, satu. Intinya untuk yang besar seperti itu. 30 lembarannya sudah dianyam semua. Sekarang masing-masing kita seperti ini. Kita samakan panjangnya. Kita tarik sedikit, kurang-kurang panjang. Kurang lebih sama. Jadi tiap helai, tiap lembar ini di seperti ini semuanya. Kurang lebih sama ya, sampai ujung sini semua dipanjangin. Udah gitu, kita di sini kita ambil 10 lembar ya. Ini 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Di sini juga 10, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita bikin pattern seperti ini. Ya, ini yang akan jadi dasar tasnya. Jadi ke sini juga 10. Di sini juga 10. Ini dasar tasnya ya. Sini langkah selanjutnya kita kita rapet-rapetin. Kita atur ininya supaya tidak terlalu longgar. Ya, seperti ini. Karena kita dasar tadi, base tadi, kita siltipin tadi dasarnya. Sebelah kanan, sebelah depan. Yang ini 10-nya, 10. Yang kanan ke yang sebelah kiri ini. Ini kan sebelah kiri, ini sebelah kanan kiri, 10 di sini. 10 kita ke arah sini dengan pattern ini. Dan kalau yang sebelah sini, sebelah kiri, sebelah kanannya, kita patternnya ini. Patternnya. Jadi dari sini 10, dari ujung sini 10, 10, patternnya ini. Jadi ini 10. Saya ambil 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 10 seperti ini. Kita ambil sini ya. Ini kita balik. Ini posisinya ini. Jadi yang 10 ini kita ini ke sini dengan pattern seperti ini. Jadi mulainya dari nomor 1, 2 bawah, 2 atas, 2 bawah, 2 atas. Ini yang paling bawahnya ya. Enggak termasuk. Jadi nomor 1-nya ini. Mulainya dari sini. Ini nomor 1, 2 bawah, 2 atas, 2 bawah. Seperti itu, 2 atas, 2 bawah. Sampai ujung ya, tapi saya stop dulu di sini. Ujungnya nanti belakangan. Karena terlalu panjang saya ini. Sekarang yang kedua, nomor 10 yang kedua itu 1 bawah, 2 atas. 1 bawah, 2 atas. 2 bawah, 2 atas. Seperti ini. Saya pindahin ininya ke sini. Ya, sekarang yang nomor 3. Nomor 3. 1 2 3 2 atas. Dua atas, dua bawah, dua atas, dua bawah, dua atas, dua bawah. Nomor 4, 1, 2, 3, 4, satu atas, dua bawah, satu atas, dua bawah, dua atas, dua bawah. Sekarang pet nomor 5. Nomor 5, nomor 5 ini ya. Dua bawah, dua atas. Dua bawah, dua atas. Dua bawah, dua atas. Jadi dia patternnya seperti ini. Yang ke miringnya ke sebelah kanan.
Nah ini untuk selanjutnya ikutin aja. Jadi patternnya semua miring-miringnya semua seperti ini. Di sini jadi yang untuk nomor 6 ini tadi 5, ini 6. 6 itu 1 bawah, 2 atas, 2 bawah, 2 atas, 1 bawah. Seterusnya begitu, ikutin patternnya. Untuk size besar ya, ini kita begini patokannya. 10 10 10 10 kiri kanan. Ini kirinya tadi sudah dibuat. Sekarang kita ambil 10 yang kanan. 1 2 3 4 5 10 kanan. Kita pakai yang ini. Jadi kanan ini 10, ini yang ini 10. Ini patternnya ini. Baris 1, 2 atas, 2 bawah, 2 atas, 2 bawah. 2 atas, 2 atas, 2 bawah, 2 atas, 2 bawah. Kita klik sini. Yang baris kedua, 1 atas, 2 bawah. Ini 1 atas ya, 1 atas, 2 bawah, 2 atas, 2 bawah, dan seterusnya ya. Kita klik begini. Sekarang baris ketiga, 2 bawah, 2 atas, 2 bawah, 2 atas, 2 bawah, 2 atas. Kita perlu banyak-banyak klip begini. Terus baris keempat, 1 bawah, 2 atas, 1 bawah, 2 atas, 2 bawah. Di sini baris keempat. Oh, ini ya, baris keempat ini. Baris keempat ini ya. 1 2. 1 bawah, 2 atas, 2 bawah, 2 atas, dan seterusnya. Yang kelima, 1 2 3 4 5, 2 atas, 2 bawah, 2 atas, 2 bawah. Ini ya. Sini jadi 1 2 3 4 5 dan seterusnya, ngikutin polanya ini miring ke kiri. Jadi ketemu ini hook pertama, corner pertama, ini corner kedua. Sebelah corner sebelah kiri, corner sebelah kanan. Tadi sudah kan, ini di sini belum di anyam ya. Jadi ini ketemu di sini, kita tinggal lihat ini polanya aja, karena polanya sebenarnya gampang. 2 atas 2 bawah, jadi 2 atas 2 bawah. Yang ini kesiniin bawah, ini atas 2 atas 2 bawah, 2 atas 2 bawah. Nah, ini yang ini 1 atas, berarti atasnya masih 1 lagi, 1 atas lagi, 2 bawah, 2 atas 2 bawah. Nah, yang ini atasnya 2, kita tinggal bawahnya 2. Bawah 2, atas 2. Bawah 2, atas 2. Seperti itu ya. Ini bawah 1, kita tambahin bawah 1 lagi. 1 bawah, 2 atas, 2 bawah. Yang ini 2 bawah, kita tambahin 2 atas. Jadi polanya ini dia sama tuh. Ulangi lagi ya, ini yang ini atas 1, tambahin 1 lagi, 1 atas,
dua bawah, dua atas, dua bawah, dua, satu atas ini. Yang ini terakhir, pasti dua ya, ini dua atas, sini sudah. Yang terakhir di sini, dua atas, dua bawah, dua atas, dua bawah, dua atas. Nah, ini kita sambung jadi kanan kiri. Patternnya jadi sama nanti, persis bagus nanti dia. Tuh, berderet semua sama ya. Nah, kita lakukan lagi untuk sebelah sininya, kita lakukan hal yang sama seperti ini. Kalau sudah nanti tinggal kita gabung lagi ini, anyam lagi di sini. Ini anyam dengan pola ini, dua atas dua bawah sama, kita anyam ikuti aja. Ini dua atas ya, dua bawah, dua atas dua bawah. Karena kalau udah di atas-atas tuh udah rumusnya cuma dua atas dua bawah aja, nggak ada rumus lain kecuali untuk dasarnya aja yang rumusnya agak beda sedikit supaya semuanya sama. Nah, ini dianyam semuanya sampai tinggi. Jadi nanti ini dulu ya, ini dulu ketemu, baru di tengah. Sesudah ketemu ini, nanti di tengahnya juga dianyam. Sudah udah selesai, ini ke satu, kedua, ketiga, dan keempat. Empat sudut sudah selesai yang untuk dasarnya. Sekarang posisi sudah di pinggir gini. Sekarang kita anyam yang sebelah sini nih, kita anyam. Sebelah kanan kiri juga kita anyam sampai ketemu tinggi yang ditentukan yang dimaui. Kemarin sini ke cornernya sudah empat-empatnya. Jadi kita udah ini. Sekarang kita balik. Kita ini kita balik begini. Kita tetap wave aja sesuai dengan ininya. Jadi ini dua bawah, dua atas, dua bawah, dua atas, dua bawah. Cuman itunya itu aja. Di sini lihat kembangnya rata semua, sekeliling pasti rata. Karena dari bawahnya ini kita udah atur. Ya ini sini. Jadi kita nggak usah hitung-hitung atas bawah ininya. Di sini dua atas, dua bawah, dua atas, dua bawah, tinggal ikutin polanya aja. Sampai setinggi yang kamu mau. Setinggi berapa sukanya. Ini lumayan besar ya hasil akhirnya. Jadi tinggal dua atas, dua bawah, dua atas, dua bawah. Ini atas dua, bawah dua. Sampai terus sampai setinggi, nah, saya sudah setinggi ini. Saya mau segini nih, udah lanjutin ya sampai segini. Di sini terakhir, yang terakhir, kita ambil aja salah satu patokan. Kita seperti ini. Kita masukin gini satu. Sekelilingnya kita masukin kalau sudah selesai semua. Baru ditarik-tarik. Yang rata ini sini miring, jadi tiap ini satu-satu semua sama tingginya ya. Ini seperti ini, kita ituin semua. Ini ya, terus sekeliling ya sampai selesai. Ya, sekarang kita proses pengencangan ya. Kita ini begini. Kita pencet begini ya. Terus yang ini kita masukin begini. Kita pencet sini ya. Terus di sini ini semuanya berapa biji dulu? 1 2 3 4 5 6 7 kita 6 dulu ya. Kita ini kita urutin yang ini. Kita urutin begini ya. Kita maksudnya dikencengin, kita urutin ini. Jadi ini patokannya dari sini, kita tariknya ke sini.
tarik ya. Kita ikutin jalurnya. Di sini terus. Satu persatu supaya enggak, supaya kencang. Ini di sini, nah di sini. Nah, kita tarik sih, kita tarik. Tarik ya. Terus di sini kita masukin. Ini ya, kita masukin begini. Karena kita udah tarik kencang, kita jadi bisa tekan ini begini. Jadi yang ini posisi sudah kencang. Semuanya di seperti itu. Jadi yang kedua, misalnya ini, yang ini tadi kita di sebelahnya. Nah, sini lihat, sini kan kita sudah kencang ya. Berarti sebelahnya ini kita satu persatu memang mesti diitin satu-satu supaya bagus ya. Karena kita mulai yang sebelah sini. Kita tarik lagi di sini pas di ininya kita tekan ya. Jadi kita tarik lagi seperti ini. Satu persatu. Ini. Tarik ini. Yang ini ya. Nah, ini. Kita tarik lagi kencang. Kita tarik ya. Terus kita iniin. Kita masukkan seperti ini. Nah, di sini kita pencet begini. Jadi ini kita udah kencang. Jadi keseluruhannya seperti itu ditarik-tarik. Ini masih ada yang kendor, jadi kita tarik lagi. Semuanya, jadi semuanya satu persatu diituin. Yang ini pun di yang sebelah sini, ini juga kita tarik dulu. Kita tarik ini semuanya. Susu sudah ditarik, kita ini seperti ini. Masukin. Masukin sini ya. Terus kita ikutin lagi alurnya sini. Yang ini ya, kita ikutin lagi. Jadi kanan kiri diikutin alurnya sampai kencang, sampai semuanya kencang. Setelah kencang baru kita buat handle-nya. Nah, ini seperti ini. Jadi kedua sisinya ditarik-tarik seperti itu semua. Nah, ini ya. Nah, kita ketemu ininya, kita tarik lagi. Kita tarik, kalau sudah ini kita tekan sini. Nah, seperti itu. Semuanya diketarik-tarik-tarik sampai ininya mengencang. Ini enggak ada yang kendor-kendor begini, enggak ada. Semua sudah di seperti ini ya. Ini misalnya contohnya kita tarik sedikit. Kita tarik sininya, terus kita ini kita tekan. Kita slipin sini. Kemarin saya udah slipin semuanya, hampir seluruhnya. Intinya sama ya. Nah, sudah slip gini, kita gunting. Nah, seperti itu. Nah, yang sebelah sini juga. Kita kendorin dulu sedikit. Kita tarik sedikit. Kita kencengin, kita tekan. Kalau mau gampang ini, kita buat runcing. Supaya gampang masuknya. Ini masuk. Nah, ini kita gunting. Lakukan sekelilingnya. Saya udah gunting semua ini. Tinggal beberapa yang belum. Tinggal sebelah sini, nanti saya teruskan. Sekarang kita bikin handle. Posisinya ini di tengah. Ini di tengah, posisi di tengah. Saya urut dari bawah.
Ini tengah. Jadi saya ambil 1, 2, 3, 4. Saya masukin begini. Lupa di ini di supaya gampang ya. Oh, ini 1,5 meter untuk handle. Jadi 1, 2, 3, 4. Terserah mau agak lebar atau 5 aja deh. Saya masuk begini ya. Terus satu lagi dari sebelahnya. Saya masuk begini ya. Sebelahnya juga sekarang di sini. Ini kita masuk dari sini. Oh, ini aja dari sini ya. Ya, satu. Yang ini di sebelahnya. Seperti ini. Ya. Jadi silang seperti ini. Ini dua. Dua di sini, dua di sini. Kita agak tarik sedikit buat kenceng ya. Jadi ini. Yang ini kita atasin begini. Ya. Yang ini kita ke bawahin seperti ini. Jadi posisinya seperti ini. Yang ini di atas, ini di atas. Ya, ini di atas, ini di atas. Sekarang kita mulai anyam. Kita tinggalin di sini atau kita kasih karet supaya nggak copot ya. Sebentar kasih tanda aja. Takutnya ini kalau pakai ini copot. Jadi saya kasih tanda untuk yang di tengah. Jadi enggak. Ini tapi bisa juga dilihat di tutorial saya sebelumnya untuk cara bikin handle untuk bag ya. Seperti ini kita mulai. Ini 1,5 meter ya. Kita mulai ya. Yang sebelah kiri kita ini loncat dua seperti ini. Kita ke atasin. Sebelah kanan. Jadi kanan kiri loncat dua. Kita ke atasin. Ini ya, tadi sebelah kanan sudah, sekarang sebelah kiri loncat dua. Kita ke atasin. Sebelah kiri sudah. Sambil ditarik sedikit ya supaya enggak kendor. Sebelah kiri sudah, sekarang sebelah kanan loncat dua terus ke atas seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini sebelah kanan sudah, sebelah kiri lagi loncat dua, ini ke atas seperti itu aja. Bolak-balik kanan kiri seperti ini ke atas. Sebelah kanan sudah, sekarang sebelah kiri ke atas. Sebelah kiri sudah, sebelah kanan. Demikian seterusnya sampai panjang handle yang kamu mau. Ini bisa dilihat di tutorial spesial untuk handle ya. Sudah panjang lumayan. Saya mau masuk taruh di sini ya. Jadi di sini 1 2 3 4. Ini karena ini tengah-tengah posisinya, jadi 1, 2, 3, 4. Saya masukin ini begini ya. Jadi kita posisi begini, masuk. 1, 2, 3, 4. Ini di sini, masukin. Kita masukin sesuai dengan ininya. Di sini kita masuk begini. Ya, di sebelah sininya juga. Masuk sebelah sini.
boleh dimasukin ke sininya juga boleh supaya lebih kuat ya. Nah ini dua ini kita masukin kan seperti ini ya, kita masukin sebelah sininya begini, kita masukin. Saya lupa mesti di seperti ini, dibikin lancip ya supaya bisa masuk. Loh, masuknya di mana ini? Pecah. Sementara dulu aja ya. Jadi seperti ini. Selesai. Tinggal nanti dikenceng-kencengin. Handle bag-nya sudah jadi. Saya kencengin ya, ini slap-slip aja. Bagaimana kita slipin supaya enggak ini? Nah, kita dari sini ya. Saya ajarkan slipnya. Seperti ini ya. Begitu kita balikin ke atas supaya nggak copot, maksudnya balikin ke atas seperti ini ya, terus kita puterin aja, kita ikutin jalurnya, kita puterin begini. Secukupnya aja gunting. Nah, ini juga ya. Seperti ini. Kita ikutin alurnya aja. Bisa digunting. Nah, ini juga sama halnya dengan sub itu yang lainnya. Balikin seperti ini ya. Ini supaya tidak copot kalau kita pakai. Ya. Kita balikin seperti ini. Jadi ada arah kekuatannya. Ouch. Nah, seperti ini. Kita gunting. Satu lagi. Ya, kita masukkan. Kita ikutin jalurnya seperti ini. Nah, jadilah tas kita. Tinggal saya buat satu lagi sebelahnya. Sebelah sudah jadi baiknya.